Dapatkan CD JKT48 Fortune Cookie in Love di naratop.com. CD langsung dikirim ke rumah Anda. naratop.com. Album CD Citra di KFC Store seluruh Indonesia. Nah, kembali lagi bersama saya, Valda Sang, dalam acara JKT48 Story. Nah, sahabat JKT, hari ini ada yang berbeda kan? Apa? Karena hari ini pasti Valda nggak di studio. Hari ini Valda ada di JKT48 Theater. Hari ini Valda pengen mengikuti acara Handshake Event. Apa itu Handshake Event dan bagaimana prosesnya? Kita ikutin aja deh hari ini. Oke, koreo, cekku. Salah satu momen yang ditunggu-tunggu para fans JKT48 adalah Handshake Event. Kenapa? Karena Handshake Event ini merupakan event rutin yang diadakan oleh JKT48 setiap single baru mereka. Bagaimana serunya Handshake Event? Dan bagaimana cara mengikutinya? Yuk, langsung aja kita simak selengkapnya hanya di JKT48 Story. JKT48 Theater pastinya, lantai 4 di salah satu mall yang ada di kawasan Senayan, Jakarta. Jadi sedikit informasi aja nih, kenapa rame nih? Rame karena ada event Handshake. Event Handshake apa ya? Nah, event Handshake itu adalah event yang diadakan oleh manajemen dari JKT48, di mana nih para fans bisa bertemu langsung dengan member. Bukan cuma bertemu loh, mereka harus bersalaman selama 10 detik untuk satu kupon. Jadi kalau punya 10, hitung aja deh kali 10 detik. Kita lihat yuk gimana kerumunan fans dari JKT48. Tuh, itu udah pada ngantri semua. Jepang. Wow, sama JKT. Ada yang dari Jepang ke Indonesia buat handshake sama JKT. Jantungku pun berdegup kencang dan aku. Nah, mau lihat gimana serunya handshake event kita? Ikutin terus yuk. Ya 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 ya. Apa aja sih yang mau disiapin karena buat handshake? Yang mau disiapin, jadi tadi tuh kita 3 jam sebelum handshake kita udah di sini. Udah persiapan untuk make up, jadiin rambut, antri gak? Antri, membernya banyak soalnya ya. Bukan cuma fans yang antri di sana, tapi juga antri. Iya. Terus bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin dekat ya. Iya, kalau misalnya di teater, kalau habis selesai teater kan kita mungkin emang ada salaman juga. Tapi salamannya memang cuma kayak terima kasih gitu. Tapi kalau di event yang kayak gini, kita bisa lebih ngobrol sama mereka gitu. Koreo Ceko! Nah, sahabat JKT, untuk bisa handshake nih, kita harus butuh tiket. Untuk bisa dapet tiket, kita harus beli
CD dulu. Nah, gimana caranya beli CD? Berbeda dari yang lain-lainnya. Kita harus mengisi formulir dulu. Ding 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 ding. Ini dia formulirnya. Gimana kalau kita langsung isi aja yuk? Cepet-cepet nih. Jadi nih, di sini udah ada list nama-nama member semua yang mau handshake nih hari ini siapa aja. Gimana kalau kita tunjuk acak aja deh. Ratu Vieni Fitrilia. Oke deh, sama Ratu. Ya udah deh, kita langsung beli CD-nya aja yuk. Wow, ada cowok. Nah, sahabat JKT, sekarang saatnya aku harus mengantri di tengah-tengah kerumunan fans yang banyak banget. Gak apa-apa lah, yang penting ketemu dengan Ratu Vieni Fitrilia. Akhirnya sampai paling depan juga. Mas, mohon ini dong buat di sini. Oke, ya. Kalian sama itu tuh namanya. Ya? Ya. Mas, ramai banget ya? Iya. Dari jam berapa bukanya? Dari pagi. Waduh. Titik akhir. Nah, sahabat JKT, setelah tadi udah antri lama-lama di luar, aku udah dapat CD dan juga tiket handshake. Sekarang saatnya kita checking lagi nih terakhir. Harus disesuaikan. Falda betul gak? Nanti bukan Falda lagi yang nuker. Kita checking aja yuk. Pamnya lagi galak. Boleh lewat. Ini adalah tempat terakhir sebelum handshake. Jadi di scan dulu kayak tadi di scan. Nanti disesuaikan dengan ID. Nah baru boleh ke dalam. Mau handshake sama siapa? Mau di checking dulu mas ya. Tadi aku udah beli CD-nya. Udah. Ada ID-nya? Hah? Oh KTP boleh ya? KTP. Iya. Ah untung bawa KTP. Nah sampai JKT, langsung jalan kita ketemu ratunya. Ratu Vieni Fitrilia. Ini ramai banget. Ya udahlah, mulai antri dari sekarang aja yuk. Ratu Vieni Fitrilia, I'm coming. Dah, kita sudah sampai di lantai 3 dan ramai banget. Nah, ini yang paling penting nih sahabat JKT. Agar tangan bersih dan bebas dari kuman membandel, sahabat JKT harus basuh tangan terlebih dahulu dengan cairan pembersih yang disediakan di lokasi. Malu kan kalau udah ketemu sama idola? Tangan sahabat JKT bau. Aku juga punya pak. Ketemu dengan Ratu. Halo Ratu. Aduh, aku jadi deg-degan ya. Ratu gimana kabarnya? Baik. Kok jangan dihitung dulu, tunggu. Aku baik. Udah makan belum? Udah. Belum. Kamu juga belum kan? Kita makan aja yuk. Sama JKT, ini Ratu nih. Karena waktunya sudah habis. 10 detik. Ini aku simpan ke kantong. Buat di rumah. Dadah. Ah, sahabat JKT, ternyata handshake itu tuh bikin deg-degan. Nih lihat nih, keringetan. Padahal cuma ketemu 10 detik doang. Gimana kalau kita ngantri lagi, gak apa-apa deh. Ketemu dengan yang lain lagi, biar kerasa deg-degannya kayak apa. Oke deh sahabat JKT, lanjut lagi yuk. Ada berapa tiket nih? Empat. Final. Haruka. Melody. Baby. Sekarang mau ketemu Melody lagi. Ya. Wow, luar biasa ya. Takut kehilangan antrian karena jadi buru-buru. Kesini mau ngapain sih? Mau handshake. Berarti salaman dong. Sama aku boleh nggak? Boleh. Aku cantik.
Balik lagi, kok kayaknya habis itu makin cepet. Sekarang aku lagi bareng sama Sonya. Hai Sonya. Hai. Sonya, boleh cerita dikit gak? Ada kejadian lucu apa sih selama handshake tadi? Oh banyak, salah satunya gue inget nih ya. Jadi ada orang sama nama gue, Sonya, aku yang nyamuk kamu dong. Terus tangannya kebetar-kebetar gitu. Keringetan, mukanya berbasah. Nyanyi firasat, kan gue suka banget sama lagu firasat ya. Dia nyanyi sampe kebetar-kebetar. Cepat pulang. Nah, sahabat JKT, tadi kan kita udah jalan-jalan di beberapa booth nih. Sekarang di ujung tuh ada Akica, Akita Kajo. Dan dia adalah member transfer dari AKB48 untuk ke JKT48. Sekarang udah di JKT48 dong. Kita sapa yuk. How are you? Hi, thank you. Akica cantik banget ya. Akica, kamu udah dari jam berapa di sini? Jam 10. Tadi sudah ramai banget ya orang salaman. Banyak. Ah, NJK. Handshake sama Akica. Ya Akica, dadah Akica, thank you, bye-bye. Kirain nak, udah ngantri dari jam berapa? Tadi sih datang dari jam... berapa ya? Pokoknya tadi jam 3-an. Jam 3-an, berarti 3-an aja ya. 3-annya sama siapa aja? Halo, dengan siapa? Aku seneng banget bisa ini sama kakak. Terima kasih banyak. Kakak cantik banget. Terima kasih, cantik juga. Itu terus kamu puas banget. Seneng banget. Teriakin bang, senengnya gimana ini? Dapatkan CD JKT48 Fortune Cookie in Love di naratop.com. CD langsung dikirim ke rumah Anda. naratop.com. Album CD Citra di KFC Store seluruh Indonesia. Kembali lagi di JKT48 Story. Sahabat JKT, setelah tadi fans yang handshake sama member Jawara Indonesian Idol Regina dan Sean juga ikutan handshake sama member. Seperti apa serunya? Kita lihat aja yuk sahabat JKT. Bener kan? Buktinya apa? Ada yang saya kenal. Hai. Yang idol. Yo. Lagi mau ngantri kan? Yes. Mau handshake? Yes. Yes. Yang idol juga mau handshake sama JKT48. Handshake? Yes. Sama siapa? Sama Naomi. Sama Naomi? Iya. Jadi kamu salah satu dari idola mereka nih. Aku mengidolakan mereka. Mengidolakan mereka. Karena apa ya maksudnya? Perjuangan mereka pasti. Iya, perjuangan. Karena aku suka ngobrol sama mereka ya. Mereka memang cerita gimana cara maksudnya dari mulai mereka audisi, terus perjuangannya. Perjuangan. Latihannya mereka tiap minggu tuh gimana? Terus mereka tiap minggu kalau perform terus gimana capeknya tuh kayak apa? Sama kan waktu kamu mau jadi idol? Pretty much ya. Yeah. Sahabat JKT untuk menjadi idola berarti harus berjuang. Kan impian ada di tengah peluh. Boleh tahu gak punya berapa tiket? 6. Ya. Lawan dia bawa 6 tiket buat salaman sama Naomi semua tuh. Iyalah. Lah dia namanya cinta Naomi semua tuh. Tuh. Cinta Naomi. Oke deh sahabat JKT ya. Dadah. Berikanlah 1, 2, 3, 4 aku mohon.
makasih. Nah, aku deg-degan beneran. Aku punya 6 tiket loh. Satu tiket 10 detik kan. Berarti kita punya 1 menit. Iya. Masih lama. Kita sama-sama deg-degan nih, Kak. Iya. Sama apa, Kak? Detak jantungmu berdetak seperti detak jantungku. Wes. Fortune cookie. Gimana nih jadi idol? Kita tahu-tahu idol, model idol group saya Indonesian Idol. Hampir jadi Indonesian Idol. Hampir jadi aku nggak mau lepas dulu boleh dua harus dapat satu tapi kata dia buat aku dikasih dua. Jujur ya ini perasaannya sama kayak waktu aku masuk ruang audisi deg-degannya begini ketemu pertama kali karena aku belum pernah ketemu dia aku cuma ngeliat di majalah dan di TV dia bilang aku cantik kalau dia cantik banget dia bilang aku juga cantik. Dan dia bilang teman-temannya banyak yang tinggal dekat aku. Jadi sebenarnya dunia ini sangat sempit. Sebenarnya aku harusnya kenal sama dia. Tapi aku nggak pernah ketemu dia. Aku baru ketemu di sini. Dan aku ngomong udah mulai ngelantur. Soalnya aku perasaanku nggak jelas. Kayak lagu itu apa? Fortune Cookie yang mencinta. Kalau Sean sendirian. Regina, jawara pertama Indonesian Idol, mengajak adiknya loh, sahabat JKT. Tapi sayang, sahabat JKT. Regina yang mau handshake dengan Haruka, ternyata booth-nya sudah tutup sesinya. Dan Regina pun mengganti handshake-nya dengan member Dike. Nggak apa-apa ya, Regina. Yang penting bisa ketemu idola kamu. Ternyata Harukanya sesinya udah habis. Oke, jadi saya ganti dengan Dike. Tapi tetap 5 tiket. Kak Regina, kenapa nih suka sama JKT48? Kenapa? Karena mereka apa ya? Fenomenal banget. Fenomenal. Iya, pastilah JKT48 gitu loh. Kak Regina, aku mau nanya dikit nih. Kak Regina kan Indonesian Idol. Nah, kalau JKT48 ini idol group. Berarti sama-sama Aida. Tapi bedanya aku sendiri mereka keroyokan, mereka banyak gitu kan. Nah, terus kalau intinya sih ya sama-sama melewati proses audisi. Oh, proses perjuangan juga ada perjuangannya. Mudah-mudahan sih sama-sama bisa menjadi inspirasi orang, inspirasi. Sama-sama bikin apa ya orang mungkin jadi penyemangat orang ya. We never know, mak prosesnya yang gak gampang sebenarnya jadi seorang idola. Nah, tanggung jawabnya gede banget. Tuh sahabat JKT, ternyata yang dibutuhkan untuk menjadi seorang idola adalah perjuangan. Yes, perjuangan. Dan Kak Regina, saya mau ucapkan selamat mengantri. Saya mau jalan lagi. Ya, dadah. Hai Dike. Apa kabar? Good to see you. Aku senang banget bisa dapat kesempatan ketemu sama kamu. Iya, aku juga gak nyangka kakak bisa hadir. Si kakak, aku senang banget. Aku yang senang banget. Anyways, kan kalian kan idol group kan? Dan aku sih pengennya keep up the good work. Jangan sombong, tetap berkarya. Ya, pokoknya all the best. Ya. Aku mau nanya, Kak. Yes, boleh. Kok kakak mau sih handshake sama aku? Suatu kehormatan lah aku bisa ketemu sama kalian. Aduh, yang menginspirasi banyak orang. Tangan aku dipegang sama Kak Regina. Aku dipegang sama Dika. Menurut kakak, JKT48 itu kayak gimana, Kak? Fenomenal. Keren banget. Dan gila. Lihat aja tuh yang ngantri buat kalian banyak banget kan. Di sana apalagi aku nih berkuah-kuah nih. Ngantri buat kalian. Kayak boleh cium nggak? Boleh. Sip. Ada. Dicium. Sampai ketemu ya. God bless. Bye-bye. Stay humble. Bye-bye. Apa stiker. Well, akhirnya selesai juga bisa dapat handshake sama Dike. Thank you very much, cantik. Kamu cantik banget, baik banget. Pesan aku sih buat adik-adik dari JKT48, semoga bisa terus menginspirasi banyak orang, terus bekerja keras dan karyanya semakin lebih baik, jauh lebih baik lagi. Dan apalagi ya, tetap injak bumi, stay humble, jangan sombong, karena sekali kamu sombong dan kamu lupa siapa kamu sebelumnya, pasti akan gampang banget jatuhnya. Jadi stay humble, stay down to earth, tetap berkarya, majukan terus musik Indonesia kemana-mana. Amin.
Dapatkan CD JKT48 Fortune Cookie in Love di naratop.com. CD langsung dikirim ke rumah Anda. naratop.com. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat. JKT, kembali lagi di JKT48 Story. Dari awal kan sahabat JKT udah lihat gimana serunya Regina dan Sean Idol handshake sama member. Nah, kali ini kita lihat yuk momen-momen dimana sahabat JKT grogi, bingung, malu, dan melakukan hal aneh saat handshake dengan idola mereka. Kabar baik. Kok cuma nanya kabar aja. Hai. Halo. Aku suka ini gagap itu. Jadi terima kasih. Bisa puan kan? Jadi semangat ya puannya. Udah gitu. Lagi sibuk apa ya sekarang? Sibuk tesis. Apa tuh tesis? Salam rencam ya. Aduh, cantik. Mau kasih wejangan boleh nggak? Kenapa? Mau kasih wejangan. Ya kayak kata-kata mutiara. Oh, boleh. Terima kasih, Mas. Senyum dong udah. Ya makasih. Udah mbak, terima kasih. Oh naga. Oh kamu tau Pac-Man gak? Hah? Pac-Man. Tau lah. Nah itu nama itu. Aslinya tuh Pac-Man, P-U-C-K. Terus diganti. Takut displacetin gitu jadi F. Oh iya. Gak tau lagi sih ngomong apa. Ya pokoknya gitulah. Suka main Pac-Man ya? Enggak juga, jadi tuh Pac-Man. Ya Pak, belum. Hai sahabat JKT, sekarang Valda ada di depan JKT48 Theater dan lainnya udah tutup nih. Berarti tandanya handshake event sudah selesai. Gimana nih sahabat JKT? Tadi udah ikut kan? Gimana mulai dari antri, beli CD, dapat kupon, ya kan? Udah gitu kita tuker dan kita dapat handshake sama member. Dan sahabat JKT kalau lihat nih di sekitar sini masih pada antri, orang-orangnya nggak ada yang cemberut karena semuanya seneng. Member udah ketemu dengan fans, dan fans juga udah ketemu dengan member. Itu yang dinamakan event handshake. Jadi sahabat JKT, sekarang saatnya Valda Sang undur diri. Saksikan JKT48 Stories setiap hari Sabtu jam 4 sore hanya di RCTI. Oke, dadah! Dapatkan CD JKT48 Fortune Cookie in Love di naratop.com. CD langsung dikirim ke rumah Anda. Naratop.com.